Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syudur Alun, hasil tangkapan ikan nelayan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil beberapa bulan ini melimpah. Rata-rata nelayan mampu membawa pulang ikan hingga 5 ton per hari. Hasil yang cukup menjanjikan ini menjadi salah satu pendorong ekonomi penduduk Pulau Banyak yang kini berkembang pesat, jauh meninggalkan perkembangan perekonomian dibanding kecamatan lainnya. Padahal Syudur Alun, nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional. Ikan hasil tangkapan nelayan Pulau Banyak umumnya langsung dikemas untuk dijual ke Medan, Sumatera Utara. Saat ini Syudur Alun, Kecamatan Pulau Banyak merupakan satu-satunya kecamatan di Aceh Singkil yang telah menyumbang pendapatan asli daerah dari sektor perikanan, di mana setiap kilo ikan yang dijual ke luar Pulau Banyak dikenakan retribusi Rp100. Mencapai 3-5 ton satu hari keluar dari Pulau Banyak. Jadi secara keseluruhan, satu bulan itu bisa mencapai 12 juta. Estimasi 12 juta per 10 ribu itu adalah 100 kilo, 100 kilogram. Berarti sekitar 150 ton per bulan. Di sisi lain, Syudur Alun, nelayan berharap pemerintah dapat segera membangun pabrik es. Terlebih selama ini pasokan es masih harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Dari Singkil, Dedi Rosadi, Serambi On TV.